Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Misbah Doa di mana saja berada, kita berjumpa kembali malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah kita senantiasa mau ada dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan apapun keadaan kita mau tetap setia mencari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang setia di hidup kami. Karena itu ajar juga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, memuji menyembah Tuhan, mencari wajah-Mu, bahkan mencari kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami mau bawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Biarlah itu menjadi pujian, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Menunjukkan kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan umat-Mu. Malam hari ini yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan. Makasih ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan, yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia, Engkau mulia dulu, sekarang, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan, yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia, setia, Engkau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan, setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia ya Tuhan, Engkau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang menyediakan, yang kami perlukan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih lagi, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan, yang kami perlu, yang ku perlu. Kau setia, Kau Allah yang mulia, Kau mulia dulu, sekarang. Kau yang menyediakan segala keperluan kami ya Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
yang setia. Tak sedetik pun kau meninggalkan kami Tuhan. Di dalam segala kondisi kami engkau ada di sana. Di dalam suka kami engkau ada. Di dalam sedih kami engkau ada juga ya Tuhan. Engkau yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Engkau yang memegang tangan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau menyediakan yang kami perlu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pertolonganmu selalu tepat pada waktunya. Yang kau mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Ya Tuhan, kau tunjukkan kasihmu, kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau mulia Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan, menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, kau setia, kau mulia, dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Kami perlukan, engkau setia, setia, kau mulia, mulia Bapa, kau setia. Terima kasih buat kesetiaanmu. Bekerja dalam segala perkara. Kau Tuhan yang ajaib, kau Tuhan yang besar. Kami percaya di dalam Engkau kami dapat menanggung segala perkara kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Mari dengan iman bersama katakan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus Engkau, Tuhan Yesus penolong dan sahabat bagi kami. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Engkau penolong dan sahabat Tuhan bagi Yesus kami. Tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi Engkau yang sedang merasa lemah hari ini katakan, Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau memberi kekuatan Tuhan. Di dalam
kami tidak takut sebab Engkau yang menopang kami Tuhan. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, sumber kekuatan di hidup kami. Karena itu malam hari ini biar saudara, Engkau yang lemah hari ini, Engkau yang berpikir bahwa Engkau tidak dapat melakukan apapun, katakan dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat menanggung segala perkara di hidup kami. Mari angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus Kau penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan Engkau setia. Lebih lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau penolong, Engkau sahabat. Sama-sama malam hari ini kami nyatakan di hadapan Engkau Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, oh, yang tak berjanji dan sanggup menepati. Imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan hati yang percaya kami nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Kami berkata Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Segenap hati kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang sanggup. Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib atas setiap hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Sebab itu kami meletakkan seluruh pengharapan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Kami terima, ku terima
sebab Engkau Tuhan menentukan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Apapun persoalan pergumulan di hidup kami, bersama Yesus kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Sebab Engkaulah yang memberikan kami kesanggupan dan kemampuan. Terima kasih Bapa, ajar kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami tahu apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman-Mu, supaya perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kita percaya kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, saya bacakan. Shalom, Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Trinity dari kota Palu. Iya, shalom Trinity dari Palu. Saya mau kesaksian, ya saya ini atlet basket. Beberapa kali kami mengikuti event. Di tahun sebelumnya pernah ada event dan belum pernah masuk ke babak semifinal. Tahun ini baru-baru tim saya ikut event lagi. Awalnya kami sempat ragu, termasuk saya, karena lawannya lumayan berat. Dan tahun lalu kami pernah kalah melawan mereka. Tapi puji Tuhan kami menang lawan dua tim. Ya cuma lawan ketiga kami belum bisa menang, tapi puji Tuhan Bu. Ternyata tim saya tetap masuk semifinal karena poin kami waktu kalah dengan lawan terakhir itu tidak jauh, tapi tetap masuk. Jadi ketemu lagi mereka untuk kedua kalinya dan kita tanding lagi. Bisa dibilang pemain-pemainnya itu ya tim lawan kami ini lebih sering latihan dibanding saya dan beberapa teman tim saya. Kami banyak yang kuliah dan beberapa tim lawan itu latihannya hampir tiap hari karena mereka sempat ikut lomba di luar Sulawesi. Tapi sungguh luar biasa dan ajaib Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Bu. Kami akhirnya bisa menang tanding dengan mereka. Saya terus berdoa sebelum mulai pertandingan. Bahkan malam sebelumnya saya meneguhkan hati dan tidak sedikit pun saya goyah. Saya taruh iman kepada Tuhan, saya percaya Tuhan benar-benar ya turut bekerja dan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu membuat saya terharu dan terkagum-kagum akan campur tangan Tuhan karena secara kemampuan ya tidak sebanding. Saya pernah berdoa secara pribadi dengan Tuhan, saya bilang Tuhan kalau tim saya bisa menang di event kali ini saya akan bersaksi di mesbah doa. Oh, jemaat mesbah doa juga ya, dan ternyata Tuhan pun berkenan dan terjadilah kemenangan bisa diperoleh oleh tim kami. Terima kasih Ibu Debbie karena Ibu sudah mengadakan mesbah doa sehingga saya bisa ya bertumbuh iman dan saya juga bisa bersaksi. Maaf jika kesaksian saya ini panjang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati Ibu bersama seluruh keluarga dan seluruh tim mesbah doa. Amin, amin, amin. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, bukan hanya dalam kehidupan yang ya kita pikir Tuhan bisa menolong kehidupan yang apa ya normal-normal saja, tapi dalam pertandingan pun ya kalau kita melibatkan Tuhan maka Tuhan sanggup dan mampu. Terima kasih ya buat kesaksian dari kota Palu. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Sekarang kita masuk, kemarin kita sudah lihat akhirnya Ahazia mati ya, Raja Israel. Anaknya Ahab hanya memerintah sebentar dan dia mati karena sakit sebab dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti ayahnya. Sekarang kita lanjut 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Elia naik ke sorga. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang disuruh Tuhan untuk memberitahukan, ya mengingatkan semua nabi-nabi.
Dan pada akhirnya Elia juga disuruh mengingatkan kepada Ahazia, ya Raja Israel, anak Ahab, beritahukan bahwa dia tidak akan bangun lagi dari sakitnya dan dia akan segera mati. Dan Elia pergi memberitahukannya, saat itu juga Ahazia mati, saudara. Sekarang Elia sudah mau selesai masa tugasnya, saudara, sebagai nabi, dan dia akan naik ke sorga. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kita ingat Elisa adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk menggantikan Elia, ya, pada waktu itu dia sedang membajak dengan lembu-lembunya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ya, saudara, kita lihat di sini bahwa tentu sedih ya bagi Elisa ketika tahu bahwa tuannya, ya Elia, itu akan naik ke sorga dan dia akan menggantikan Elia. Ya, ketika mereka berjalan, ya lalu Elia berkata kepada Elisa, pergilah, tinggalkan aku sendiri di sini. Tapi Elisa berkata, tidak, demi Tuhan yang hidup, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut dengan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Sementara itu mereka berjalan ke Betel, pada waktu itu mereka ketemu dengan rombongan nabi di jalan. Dan rombongan nabi berkata, tidakkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Rombongan nabi yang ada di Betel ini sama dengan sebuah sekolah, saudara, atau kumpulan murid-murid di sekeliling seorang nabi yang diakui seperti Elia atau Elisa. Rombongan nabi-nabi ini yang terdapat di seluruh negeri membantu membendung gelombang kemerosotan rohani dan moral dalam bangsa ini yang dimulai di bawah pemerintahan Yerobeam. Murid-murid di Betel adalah para saksi mata dari suksesi pelayanan kenabian dari Elia kepada Elisa. Jadi rombongan nabi itu adalah salah satu kumpulan ya. Nabi ya, ini seperti sebuah sekolah atau pemuritan, saudara. Dan nabi-nabi pada zaman itu dipakai Tuhan untuk membendung kemerosotan ya, moral atau rohani dari bangsa Israel. Ketika waktu itu Elia dan Elisa berjalan, mereka ketemu dengan rombongan nabi itu dan mereka berkata kepada Elisa, tidak tahukah engkau bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil? Dan Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Luar biasa kesetiaan Elisa, saudara. Ketika Elia menyuruh dia pulang, dia pergi, tinggalkan aku tuh udah mau kembali kepada Tuhan. Ya, Elisa tidak membiarkan Elia sendiri. Kita melihat di sini kesetiaan dari seorang Elisa mengikuti tuannya Elia. Dan ya, kesetiaan pasti akan mendapat upah, saudara. Kita semua dipanggil mengikut Tuhan tuh harus setia. Ya, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan kalau kepada orang aja ya pembimbing kita tidak setia, saudara. Elisa setia kepada Elia, saudara. Ketika Elia berkata, pergilah, Tuhan menyuruh aku ke Yeriko, dia ikut. Ya, waktu mereka di jalan mau ke Betel, Elia bilang, pergilah, ya tinggalkan aku sendiri. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Lalu ketika mereka berjalan bersama, sampailah mereka di Yeriko, ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Tadi ketemu rombongan nabi yang di Betel. Sekarang ketemu rombongan nabi yang ada di Yeriko. Kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi luar biasa, saudara. Ternyata Tuhan sudah memberitahu kepada semua nabi-nabi itu bahwa Elia akan diangkat ke sorga. Ya,
Dan kita pasti tahu bagaimana perasaannya Elisa. Dia harus berpisah dengan mentor rohaninya. Dia harus berpisah dengan Elia yang selama ini dia ikuti. Dia belajar pelayanan dari Elia. Berkatalah Elia kepadanya, ayat 6, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya, Elisa tidak mau tetap, ya disuruh pergi meninggalkan, dia tetap tidak mau, saudara. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Ayat 7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, ya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah kedua dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, ya, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, berilah kiranya aku mendapat, biarlah aku kiranya mendapat dua bagian dari rohmu. Saudara, ya, jubah Elia itu adalah lambang otoritas, ya, yang diberikan Tuhan sebagai seorang nabi. Jadi ketika di depan sungai Yordan mereka akan menyeberang, ada air, lalu Elia memukulkan jubahnya dan terbelahlah air sungai Yordan menjadi dua dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan akhirnya, ya, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau ingin daripadaku? Elisa berkata, berilah aku, ya, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Saudara, Elisa meminta untuk menjadi penerus Elia. Itulah sebabnya dia meminta dua bagian dari roh Elia. Ya, di dalam Ulangan 21 ayat 17 membantu menjelaskan permintaan Elisa kepada kita. Menurut kebiasaan, anak sulung laki-laki itu akan menerima dua bagian dari warisan ayahnya. Elisa sedang meminta untuk menjadi penerus Elia atau pewaris, ya. Orang yang akan melanjutkan pekerjaan Elia sebagai pemimpin para nabi. Tetapi keputusan untuk mengabulkan permintaan itu tergantung pada Allah tentunya. Elia hanya mengatakan kepada Elisa bagaimana dia bisa mengetahui kalau permintaannya itu dikabulkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Elia ketika Elisa meminta itu, kata Elia, ya, ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ya, jadi, ya, Elia berkata, sulit yang engkau minta itu. Ya, namun, ya, Tuhan yang akan melakukannya. Kalau engkau melihat aku terangkat, ya, maka engkau akan mengalami. Saudara, dan kita tahu bahwa Allah akhirnya mengabulkan permintaan Elisa, ya, karena memang motivasinya itu murni untuk melanjutkan pelayanan. Kita boleh meminta kepada Tuhan untuk pelayanan, tetapi harus disertai dengan kemurnian, bukan dengan maksud-maksud atau tujuan-tujuan, ya, tertentu, saudara, ya. Ketika kita ini berjalan dengan kemurnian hati, maka seringkali Tuhan tuh memberikan bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana ya biar saya itu punya YouTube banyak yang nonton seperti Ibu Debbie, seperti gini-gini. Saya juga berkata, saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Semua sekarang ini yang terjadi itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Ya, saya bilang jangan mengejar untuk, ya, supaya banyak ditonton, supaya banyak subscribe, ya, karena itu adalah bagian Tuhan. Kita gak bisa meniru apa yang Tuhan beri. Bagian kita sekarang adalah ayo kejar perkenanan Tuhan, saya katakan. Ya, ketika Tuhan melihat motivasi kita murni, hati kita murni, bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Tapi waktu hati kita itu sudah kotor, ya, banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, ya, maka Tuhan juga tidak akan memberikan. Dan akhirnya, saudara, dikatakan ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya.
Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat 12, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi ya dua koyaan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu dipukulkannya ke atas air dan sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ya, saudara, kita melihat di sini ketika hal itu terjadi, Elisa itu ya syok melihat Elia dijemput oleh kereta berapi dan kuda berapi. Saya percaya itu adalah sebuah pemandangan yang wow, luar biasa. Itu adalah sebuah pemandangan yang wah ya, dahsyat. Ya, itu adalah sebuah pemandangan yang ya tidak tergambarkan, saudara. Ketika Elia dijemput oleh kereta berapi dan kuda berapi, saat itu juga Elisa ya kaget, dia terperanjat ya, tetapi dia melihat ya tuannya Elia telah diambil naik ke sorga. Dan pada akhirnya ketika dia tersadar sudah hilang penglihatan itu dan dia menemukan di situ ada jubah Elia yang terjatuh. Lalu Elisa langsung mempraktekkan waktu dia ingin menyeberang sungai Yordan, dia memukulkan jubah itu dan berkata, ya di manakah engkau Tuhan ya Elia yang melakukan semua itu, mujizat itu. Dan ketika dia melakukan hal itu, ya tiba-tiba air itu terbelah ke sebelah sana dan ke sebelah sini dan menyeberanglah dia di ya sungai yang terbelah itu. Dan dikatakan di sana, saudara, ya ayat yang ke 11, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sambil sampai ke tanah. Ya saudara, saat itu juga Tuhan memberikan saudara roh yang sama yang memakai Elia, roh Allah yang dahsyat itu juga turun kepada Elisa, saudara. Ya, ketika Elia diangkat ke surga dalam keadaan hidup, dia adalah orang kedua yang disebutkan dalam Alkitab mendapat kehormatan untuk terangkat hidup-hidup. Yang pertama adalah Henokh. Ya, dan Elia naik itu disaksikan oleh Elisa. Ya, dan mungkin ya banyak orang sulit untuk mempercayainya, saudara, apa yang mereka lihat. Tapi ya kita lihat itu benar-benar terjadi ya. Sebab akhirnya sejarah juga mencatat tidak ditemukan jejak fisik Elia. Ya, dan itu mempertegas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, bahwa satu-satunya orang yang diangkat ke surga dengan tubuhnya adalah Yesus ya, setelah dia bangkit dari kematian di antara orang mati. Ya, kita melihat ya, jadi Henokh, Elia dan Tuhan Yesus ya, mereka terangkat hidup-hidup. Tiga peristiwa ini adalah kesaksian mengenai penugasan Elisa sebagai nabi Allah, saudara. Ya, ketika akhirnya Elisa bisa membelah laut ya, dan mereka melihat apa yang dilakukan oleh Elisa dan semua rombongan nabi itu berkata, ya roh Elia telah pindah kepada Elisa. Lalu dikatakan di sana ayat 16, mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah dia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Ya, yaitu orang-orang ini ya mencari 3 hari lamanya. Tetapi tidak bertemu dengan Elisa. Ketika mereka kembali
kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi. Jadi rombongan nabi itu yang lain masih tidak percaya bahwa Elia diangkat hidup-hidup ke sorga. Mereka mencoba mencari ya jejaknya Elia di mana, siapa tahu ada di lembah atau di gunung. Tapi ternyata setelah 3 hari mereka melakukan pencarian, mereka tidak menemukan Elia. Dan Elisa berkata, ya dia sudah diangkat ke sorga, tidak ada guna kamu mencari dia. Saudara, kita melihat ya satu kisah yang begitu luar biasa. Ya, kisah yang sangat nyata bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia benar-benar ada dan dia berkuasa. Ya, dan apa yang kita tarik pelajaran hari ini, orang yang setia akan mendapatkan upah. Elisa setia mengikuti Elia. Dan benar dia menerima jubah Elia dan mendapatkan ya bagian roh ya Tuhan yang ada dalam Elia. Sehingga Tuhan memakai Elisa sama seperti dia memakai Elia. Mari kita akan renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkaulah yang mengajarkan kepada kami tentang kebenaran. Karena itu Bapa, kami rindu untuk selalu mengerti kebenaran-Mu. Lewat firman-Mu kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kau nyatakan Tuhan segala perkara. Kami melihat kisah bagaimana Elia terangkat ke surga, dijemput oleh kereta berapi, kuda berapi. Biarlah satu saat nanti kami pun akan terangkat ke surga ketika Engkau datang kali yang kedua, supaya kami menerima kemuliaan-Mu Bapa. Jadikan kami orang-orang yang setia, yang taat, supaya kami juga menerima bagian roh Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup kami selama ada di dunia ini untuk melayani-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka Tuhan yang hari ini ada dalam pergumulan, Tuhan menjadi penolong. Ya, mereka yang sedang terbaring sakit, mari saudara Engkau yang sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dengan iman, percaya, perkatakan, aku percaya ada mujizat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan juga membuka jalan yang terbaik. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Bapa, Engkau juga memberkati siap anak-anak-Mu Tuhan yang setia untuk ada di mesbah-Mu mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau turut bekerja, yang ingin mencari pekerjaan Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang ingin menjual aset juga Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang rindu terjadi pemulihan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Berkati juga para single parent Tuhan, mereka yang hidup sendiri, Tuhan selalu menemani. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Kami meninggalkan dosa-dosa kami, kembali kepada Tuhan. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati hari-hari ini Tuhan. Kau lawat bangsa-bangsa yang sedang bertikai, Israel, Palestina, biar damai sejahtera-Mu ada Tuhan. Semua konflik boleh berakhir. Ada pertobatan yang terjadi di atas bangsa-bangsa ini. Kami juga berdoa di tahun-tahun politik ini, Engkau yang menjagai bangsa kami dengan ketentraman, keamanan. Kami tolak segala niat-niat jahat orang yang memprovokasi bangsa ini. Tolak kerusuhan, pertikaian, pemberontakan di dalam nama Yesus. Indonesia damai, aman, tentram. Engkau sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik yang akan menjadi presiden di 2024 nanti. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Mari Bapa Ibu buka hati-Mu dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.